terus aku harus gimana lagi? Kamu nggak lihat di kontrakan kita tuh cuma ada kasur. Terus aku harus gimana sayang? Berani atau juga ini gara-gara lo yang nggak bisa jaga nyali gua. Udah jangan berantem di sini. Sid, biaya rumah sakit itu 2.200.000. Mana sini duitnya buat bayar? Rip, mana Rip duitnya? Udah dikasihin mah si Oneng, ternyata 200.000. 150 apa? Saya nggak punya duit sebanyak itu, Bu. Tolong bantu saya, Bu. Ibu pinjemin duit sama siapa gitu? Itu kan tanggung jawab kamu. Kenapa saya nih disuruh cari duit? Saya nggak punya duit, Bu. Aduh, kurang aja. Benar-benar tuh orang tuh masih ngekos aja sama orang tua. Ya Allah, benar-benar deh. Itu di handphone kamu tuh apa? Kamu mau apa sih marah-marah terus? Bikin kesel! Aduh, Mas. Kenapa sih? Timur terus. Kenapa? Kamu bikin kesel aja! Bikin kesel! Nih, ini untuk kamu. Usai menolak, Roshid menghindari Anita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, saya mau ketemu sama Roshid. Ada nggak orang ini di dalam? Maaf, Bu. Selama jam kerja, karyawan di dalam mendapat kunjungan, Bu. Saya nggak mau tahu, Pak. Saya itu mau ketemu sama Roshid. Roshid! Bu. Roshid, keluar kamu, Roshid! Ibu jangan bikin onar di sini. Kalau Bapak nggak panggilin Roshid sekarang. Lihat ini, Pak. Saya akan bunuh diri di sini sekarang. Ya udah. Oke. Sabar, Bu. Sabar. Biar saya panggilin Roshid. Sebentar, tunggu di sini ya, Bu, ya. Gimana sih terus?
ibu yang ngadepin gitu. Ya, ya, aja. Aduh, gimana sih lu? Ah, bikin susah gue aja. Nanti gue nggak ada. Bu, ke pabrik ya. Anita kesini ngamuk-ngamuk, Bu. Maaf, Bu. Rosidnya nggak ada. Hah? Nggak mungkin. Rosid mana, Rosid? Bu. Rosid! Rosid! Dengerin, Bu. Saya sudah nyari Rosid, tapi nggak ada. Panggil dia sekarang, Pak. Saya mau ketemu sama dia. Nggak mau. Rosid! Rosid! Eh, Dita. Ngapain kamu nyari suami saya? Dia udah nggak mau ketemu kamu lagi. Eh, gue nggak ada urusan ya sama lo. Dia emang bodoh amat ya, malah maki-maki saya lah, segala macam bilang kamu. Ya gitu Pak, maaf ya aku. Lu ngirimkan itu gara-gara lu katanya dia juga nggak mau lagi sama saya lo. Ya wajar saya ini istri sahnya kamu siapa ngomong kayak gitu kan? Terus itu udah dipisah tuh sama satpam kan malu ibaratnya di tempat umum dia kayak gitu kan. Akhirnya oke saya cuekin saya.